Ini batu apa nih, Bang? Langkek. Batu langkek ya. Guys, kita akan menguji salah satu batu langkek. Ini buntat mustika langkek. Buntat mustika langkek. Apakah betul dengan diberikan air jeruk ini bisa bergerak sendiri? Kita uji di sini, guys ya. Kita uji di sini, guys ya. Dapat di mana nih, Bang? Nemu. Ya? Nemu. Nemu kah? Oh. Datang sendiri. Apa fungsi dia nih, Bang? Untuk Untuk racun. Untuk mengobati racun. Ikan bakal berhantu. Geraknya cepat tadi, kucing loh. Langsung bergeser. Gerak, Bang, ya? Sedikit tuh anuknya, cukanya sedikit ya, anuknya, jauh gerak ya. Oke, guys, kita coba pakai yang batu yang lain, guys, nih. Pada besi saya tidak dengan batu ini bisa memancingnya untuk berjalan. Kita mani. Ayo kita kerja cinta sama mustika pada besi. Kenapa lo ditas gini? Tidak ada, Bang. Tidak ada bergerak. Lo tidak ada yang bergerak, saling membisu. Oh. Tadi sih aku percaya tadi itu memang bergerak, walaupun dia tidak seperti Abang cerita sampai mutar-mutar gitu. Tapi memang bergerak tadi, aku tengok. Gerak tuh dikit. Gerak sedikit. Gerak sedikit, guys. Yang lain tak gerak. Mendekat ke batu yang merah, yang warna putih nih ya. Mani gajah. Mani gajah ya. Nampaknya gerakannya pelan. Dua buah. Tepinya tuh kayak ada buih ya. Buih. Ini kayak bebuih ya. Bebuih ya, yang buntet kol. Kol buntet. Yang mana untuk obat, Bang? Obat apa? Macam-macam penyakit. Waktu masa hidupnya dia itu disuruh celupkan dengan air putih ya. Ya. Minum airnya sudah. Tidak ada pergerakan, guys. Tadi ada sedikit ya. Mungkin kena jeruk. Ya, tadi itu busuk kali ya. Memang nama dia, Bang, nampilkan ke kita, Bang.